Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahyuni. Hari ini saya membuat hiasan bunga dari tas kresek ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa, sebelum saya bikin bunganya, jangan lupa di subscribe, like dan share-nya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Nah, mari kita lanjutkan. Ini tas kresek warna kuning ya teman-teman ya. Saya mau bikin bunganya, saya pakai tas kresek. Dan tas kresek ini sudah saya setrika, makanya kelihatannya agak tebal ya teman-teman ya. Nah, sekarang tas kreseknya ini saya potong. Potong lagi ya teman-teman ya. Nah, ini saya lipat. Nah, ini saya ujungnya ambil, saya potong ya teman-teman ya. Saya potong biar berbentuk seperti bunga ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sama saya potong juga sama seperti tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada tas kresek warna ungu, saya pakai bikin dalemannya. Nah, ini saya iris kecil-kecil ya teman-teman ya. Saya bikin sarinya, saya pakai tas kresek warna ungu. Nah, hasilnya ini teman-teman. Ini saya batangnya, saya pakai kawat ya teman-teman ya. Yang kresek tadi saya lilit dulu. Nah, ini saya pakai sarinya untuk yang di dalam ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang saya tempel. Yang pertama, sekarang yang kedua.
pasir ya teman-teman ya. Nah, sudah selesai teman-teman ya. Ini tempelan yang terakhir. Nah, hasilnya seperti ini deh teman-teman bunganya. Cantik kan teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya pakai tas kresek bekas teman-teman. Nah, saya pakai tas kresek bekas, saya ambil. Nah, saya jadikan hiasan bunga, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Bagus kan? Nah, ini saya iniin sedikit. Saya buka ini ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, kelihatan kan teman-teman, cantik kan bunganya. Nah, ini tas kresek bekas ya teman-teman ya, saya setrika. Nah, saya double dua, hasilnya seperti ini. Saya pakai hiasan, hiasan bunga teman-teman. Nah, saya sekarang bikin kelopaknya. Ujungnya saya potong ya teman-teman ya. Sekarang saya masukkan bunganya ke sini. Saya kasih lem. Nah, jadi deh teman-teman. Ini sudah saya pakaiin kelopak ya teman-teman ya. Nah, kelopak bunganya sudah jadi. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang batangnya saya lilit dulu ya teman-teman ya. Biar tidak kelihatan. Ini saya pakai tas kresek warna hijau ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sudah jadi. Nah, terakhir saya mau bikin daunnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini tas kreseknya saya potong. Sekarang saya potong ujungnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini daunnya. Ini kawatnya saya pakai batang daunnya teman-teman ya. Saya tempel di sini sebentar. Nah, ini saya lilit dulu ya teman-teman ya. Biar tidak kelihatan kawatnya. Saya lilit dengan tas kresek warna hijau.
ya teman-teman ya, biar kelihatan kawatnya. Sekarang saya tempelkan di daunnya ini, kawatnya saya tempel. Jadi deh teman-teman ya, udah selesai daunnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini saya sudah bikin seberapa daunnya dan juga bunganya ya teman-teman ya. Nah, hasilnya ini. Sekarang saya tinggal ngerakitnya. Ini semua bunga saya rakit. Nah, hasil bunganya seperti ini teman-teman. Saya tinggal pasang daunnya di bawah sini. Selesai dirangkai teman-teman ya, hasilnya seperti ini, cantik kan bunganya ya. Ini tas kresek bekas saya pakai teman-teman ya, semuanya bekas saya olah, saya pakai hiasan bunga, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya atur dulu. Dan terus ikuti channel kami ya teman-teman ya. Setiap saya bikin bunga, mudah-mudahan kalian suka. Tonton video kami ini sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini, kresek bekas saya pakai. Nah, hasilnya bagus juga, lumayan bagus ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan kalian suka setiap video yang kami bikin. Saya pakai tas kresek bekas, mudah-mudahan kalian suka nonton sampai selesai ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini sudah ada potnya ya teman-teman ya. Nah, ini potnya sudah dibikin oleh channel Sebedana Channel ya teman-teman ya. Ini dipakai ini pinggirannya dipakai kulit pisang yang teman-teman yang sudah kering diambil, setelah itu disetrika. Nah, sekarang di dalamnya ini pakai botol ya teman-teman ya. Nah, ditempel di sini, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya, lumayan bagus juga. Ini saya pakai pot di channel Agajak TV ya teman-teman ya. Yang bikin ini adalah channel Sebedana Channel. Kalau kalian mau nonton, tonton di channel Sebedana Channel ya teman-teman ya. Ya, dia bikin pot mini seperti ini. Dia pakai kulit pisang yang sudah kering diambil ya teman-teman ya, disetrika. Setelah itu ditempel, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang dipakai oleh channel Agajak TV. Nah, ini saya pasang bunganya di sini. Nah, ini saya pasang di sini. Kalau kalian mau nonton, tonton di channel Sebedana Channel, di sana semua bikin pot ya teman-teman ya. Sana bikin potnya, habis itu dipakai oleh channel Agajak TV ya teman-teman ya. Hasilnya ini. Ya, kalau mau nonton, tonton di channel Sebedana Channel ya teman-teman ya. Nah, ini bunganya. Pas bunganya, pas sekali untuk bunganya ya teman-teman. Cantik kan? Ya, sebelum ditutup, biasa teman-teman, saya mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe, like,
dan share-nya teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.